Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, riding lagi. Oke, Vespa. Tapi sorry banget nih guys sebelumnya. Gue pakai celana pendek satu karena tadi pagi hujan. Dari pagi hujan, gue jalannya gerimis. Jadi gue tuker celana pendek, celana panjangnya gue taruh di box, ditaruh di bawah ini bagasi. Terus sebelumnya gue minta maaf. Wih, 316 tuh. Ada 316 yang buntet, yang TI. Terus gue minta maaf lagi sebelumnya karena ada Bonneville, nice. Karena gue gak pakai spion nih, seperti kalian bisa lihat. Karena ya itu, habis crash. Jadi di motor habis crash, makanya kondisinya bodinya baret-baret. Kayaknya harus minta di ini lagi dia, suntik putih. Kebetulan warnanya putih, jadi dia minta suntik putih. Bahaya nih, minta jajannya suntik putih nih, nakal nih dia nih. Knalpot semua sih aman sih, cuman body-body doang nih. Di pantatnya nih ada yang bompel gitu, kasihan. Hari ini gue mau San Mori, sengaja pengen naik Vespa, berangkat pagi-pagi. Pagi-pagi gerimis, ya udah deh, gas terus lah. Udah kangen banget riding, parah. Wih, warnanya lucu juga nih, ungu-ungu gitu, violet. Kayak, apa namanya, warna Porsche yang gue suka. Tapi yang Porsche lebih muda, lebih nyala lagi. Itu kan kayaknya stiker, makanya kurang hidup. Dan kotor juga, kusam. Ah guys, gue di video ini sekalian mau ngasih tahu ke kalian, kalau gue itu sebenarnya tuh udah punya banyak stok video. Ada sekitar motovlognya tuh ada sekitar 4-6an video tuh udah sengaja gue bikin. Yang maksudnya tuh tadinya gue pengen publish langsung gitu, kayak di dalam satu hari gue langsung publish sekitar kayak 6 video gitu, atau enggak kayak dalam satu minggu setiap hari satu gitulah pokoknya. Udah kan tuh bikin, ya kan, bikin sampai 6 di Bali, di Jakarta segala macam. Terus tahu-tahu pas gue play lagi suaranya hilang, bro. Aduh, jadi mikrofonnya itu kayak ketekan gitu. Payah deh. Jadi mikrofonnya kayak ketekan gitu, jadi yang nggak ada suaranya, suaranya kayak noise gitu. Payah kayak duduk nih, kayak gitu loh, kayak mikrofon ketekan, kegencet kabelnya gitu loh. Nah, itu dia. Ini 316 Ti top gear performance. Yang ngerti sih, bahaya nih, ngeri banget. The Cayman. Itu Cayman. Yang ini lebih ngeri lagi nih kalau keluar koleksinya nih. Nah, jadi gitu, suaranya tuh kayak mikrofon ketekan gitu kan. Nah, pas gua ngelihat lagi, bener aja pas gua bongkar ininya, helmnya itu, gua kan naro itu di monster man. Monster lagi. Gua taro di selipan busa yang di pipi kiri kan. Pas gue buka bener, dia udah lengket gitu. Jadi kegencet kabelnya. Nah, buat kalian yang motovlogger terutama, jangan lupa, wih seger juga tuh XJ. Jangan lupa di ini ya, jangan lupa diperhatiin settingan setup kamera kalian tuh. Kalau misalkan udah beberapa bulan tuh diperhatiin lagi, karena takutnya ada yang berubah. Atau kayak gue, mikrofonnya kegencet dan lain sebagainya kan. Sayang-sayang, udah kayak gue ngambil footage banyak, udah nyetok banyak kan, maksudnya sengaja nggak upload lama, terus apa namanya, nggak jadi gara-gara ya itu suaranya. Aduh, sepele banget sih men. Itu kayaknya sih gara-gara pertama gue nggak pernah ngecek, kedua karena emang pas kemarin gue packing, gue bawa kemana-mana itu helm, ya main gue tindih-tindihin aja gitu, nggak gue kontrol lagi. Payah deh. Insya Allah sih kedepannya nggak bakal gue ulangin lagi. Sorry banget ya guys ya, buat kalian yang kangen motovlogging gue. Aduh, sayang banget sih. Jadi ada beberapa bagian tuh yang memang ada suaranya, tapi lebih banyak kan suaranya tuh yang korup gitu. Jadi ya hilang suaranya, bener-bener gak ada. Kayak cuman tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, kayak gitu loh, kayak TV udah rusak gitu loh suaranya. Payah dah. Aduh, ribet. Dan ini gerimis lagi. Aduh, udah mulai cerah, gerimis lagi di sini. Gua kayak harus cari tempat neduh deh nih. Gerimisnya lumayan deras.
untung gue bawa sendal juga. Gue udah persiapan hari ini udah bener-bener kayak udah deh, mau hujan kek, mau apa kek, riding, tetap riding hari ini deh. Walaupun gue juga lagi agak kurang enak badan, tapi kayak wih, ada polis, ada trike, ada road king. Lucu banget ada trike pagi-pagi. Sabi juga pagi-pagi naik trike. Gue nyarap dulu apa ya kalau hujan begini. Bete juga sih. Ya jadi begitu guys, sorry banget sekali lagi ya guys. Ini gue neduh dulu dah. Wah, gue parkir sini aja. Gue neduh dulu, ngumpet. Ngumpetnya di mana ya? Sini deh.